Alhamdulillah kalau anda mau bersedia bergabung untuk mensubscribe, subscribe, subscribe. Alhamdulillah. Kalaupun tidak ada, kita bisa bikin akun yang lain, buat di tempat lain, bikin keadaan lain sepanjang kekuatan kita masih diberikan oleh Allah untuk berjuang, menyuarakan kebenaran, kebaikan, dan diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa syukru Ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku, hari ini Jumat tanggal 9 Syawal tahun 1442 Hijrah bertepatan dengan 21 Mei tahun 2021. Alhamdulillah kita telah mendengar berita bersama baik dari media cetak elektronik atau bahkan media sosial bahwa telah terjadi kesepakatan gencatan senjata dari dua pihak khususnya Israel pun demikian juga dengan Palestina yang menghadirkan setidaknya Ketentraman hingga detik ini, kedamaian, dan juga kita bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bisa menghadirkan satu harmoni kehidupan bagi seluruh kita bersama, dan satu langkah awal untuk bisa memberikan rahmat kemerdekaan bagi saudara-saudari kita di Palestina. Yang detik ini saja kita bisa saksikan bagaimana saudara-saudari kita di sana merayakan kegembiraan dengan berpawai gembira, menyampaikan satu keberhasilan, dan setidaknya kebahagiaan-kebahagiaan yang didapatkan setelah usai serangan bombardir dari segala sisi yang tengah terjadi berapa hari ke belakang. Pun demikian, kami dari teman-teman di official, Adi Hidayat official khususnya, dan kami termasuk yang konsisten dari sejak berapa hari ke belakang untuk menyuarakan kebenaran, dalam konteks global dari berbagai persepsi, baik sisi kemanusiaan atau sisi keagamaan, juga aspek-aspek yang lainnya, kabar telah kita update dari Gaza. Aspek sejarah telah kita coba uraikan. Pun demikian, sudut pandang dari berbagai negara telah kita hadirkan. Walau demikian, alhamdulillah, saat ini pun kami mendapatkan resiko-resiko yang tidak mudah. Bila teman-teman akses kembali tayangan-tayangan kami di video sejak kami mulai membahas dan menampilkan isu kebenaran tentang peristiwa ini, maka ada sebagian kebijakan-kebijakan yang kiranya menghasilkan tayangan kita menjadi agak sulit untuk diakses. Jika teman-teman lihat nah sekarang kita ada satu notis ya yang konten ini mungkin tidak pantas ya untuk beberapa kalangan juga boleh jadi dibatasi usia, ada keterlambatan dan yang lebih dahsyat lagi teman-teman sekalian saya mendapatkan info bahwa per tadi malam ya ada aplikasi kita juga yang sudah bahkan di remove oleh Google yang tidak ada kaitan sama sekali. Anda bisa bayangkan kita membuat aplikasi Al-Qur'an At-Taisir digital, At Taisir digital tiba-tiba di remove ya. Kemudian juga Wah Corner ya tiba-tiba di remove yang tidak ada kaitan korelasi sama sekali bagaimana kemudian aplikasi Quran bisa dihilangkan ya bagaimana kemudian aplikasi wah Quran yang berisi informasi ya tentang taklim berisi informasi tentang referensi-referensi buku-buku ataupun hal-hal yang bisa kita gunakan dalam keseharian tiba-tiba dihilangkan begitu saja tanpa adanya konfirmasi yang jelas bagi kami ini resiko dari sebuah perjuangan tapi ingin kami katakan, walaupun matahari diletakkan di tangan kanan seorang adi hidayat, atau rembulan diletakkan kemudian di tangan kiri seorang adi hidayat atau keduanya diletakkan tidak akan pernah bisa menghentikan seorang adi hidayat untuk menyampaikan kebenaran dalam nilai-nilai kemuliaan yang bisa merajut keharmonisan dan sebagai bekal kembali kepada Allah dalam kemuliaan karena itu kami ingin menyampaikan pada teman-teman sekalian kita berbahagia tetap support dalam nilai-nilai kebenaran dan jaga juga kondisi adab kita dan sekali lagi tetap kita support dan semangat untuk belajar ya bagi kami Alhamdulillah tidak ada masalah Ya, baik itu subscriber, misalnya tidak ada atau mungkin boleh jadi akun ini pun satu saat mungkin ada yang mencoba untuk menghilangkannya. Tidak ada persoalan, kami berjuang lillah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memikirkan yang lain. Alhamdulillah, kalau Anda mau bersedia bergabung untuk mensubscribe, subscribe, subscribe, alhamdulillah, kalaupun tidak ada, kita bisa bikin akun yang lain, buat di tempat lain, bikin keadaan lain sepanjang kekuatan kita masih diberikan oleh Allah untuk berjuang menyuarakan kebenaran, kebaikan, dan diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah menjaga kita semua dan semoga Allah melindungi kita dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kami untuk bisa terus berjuang menyampaikan risalah rasa kemuliaan dalam konteks berkehidupan. Terima kasih, terima kasih. Salam hangat untuk Google yang telah meremove beberapa bagian dari aplikasi kami. Satu saat anda akan mengerti ya bagaimana uh, kita bisa menyuarakan lele kebaikan dan satu saat juga. Anda juga akan memahami bahwa tidak selamanya Anda punya kekuatan untuk melakukan itu, karena mungkin di titik awal bagi anak bangsa kami yang punya kemampuan-kemampuan teknologi yang dahsyat untuk membuat dan menyaingi apa yang telah Anda buat. Sudah saatnya teman-teman sekalian, kita hadirkan sebuah tampilan dahsyat untuk menyaingi apa yang sekarang didominasi oleh sebagian-sebagian kalangan. Jika ini menjadi langkah awal yang bagus, maka semoga Allah merahmati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.